karena tak dorong mengganjel ini. Setelah tak potong ya ini posisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gondrong Gimbal dari Sragen Utara, saudaraku. Yang tentunya tidak nakal ya, dan tentunya tetap di channel yang sama, yaitu Wong Bebas Mulang. Oke, kali ini di depan saya sudah ada bahan bonsai sisir ya. Bonsai sisir ya, saudaraku. Ini pas waktu mereposisikan kurang miring sedikit, saudaraku. Saya rasa nanti mencari mahkotanya ini saya kebingungan. Ini habis aku pupuk, saudaraku. Pupuk kandang langsung tak kasih sini, makanya ini banyak sekali pukul gulungan, karena ini kan kotoran B ya, kotoran B langsung tak kasih lah, tidak aku fermentasi. Karena saya kurang cocok nih sama posisinya ya, dan ini cabang-cabang anak-anak cabang ini sudah pada tua-tua ya, ini harus segera dipelantas biar nanti pertumbuhan dari gedung-gedungnya bisa merapat. Sudah saatnya juga ya untuk segera merapatkan daunnya, ini kurang rapat ya kalau saya pikir. Oke, saudaraku, pokoknya ikuti terus kali ini Wong Bebas Mulang menangani bonsai sisir koleksi. Mudah-mudahan ada manfaat, sedikit menginspirasi, dan bisa sedikit pula menghibur, saudaraku. Itu ikuti terus, saudaraku. Oke, saudaraku ya, kira-kira begini ya, ini kan posisinya agak miring ya, sudah sesuai yang saya inginkan ya, agak miring ke kanan atau kiri ya. Jadi nanti kira-kira mahkotanya ada di sini ya, biar terbentuk, biar terlihat ya, maksudnya itu jadi agak keren kan. Agak ya, tadi masalahnya ini ada yang ini
aku potong, aku kurangi ya ini, aku geraji, ada yang ganjil lah istilahnya. Jadi nggak bisa agak miring ya, karena tak dorong ganjil ini. Setelah tak potong ya ini posisinya. Oke, ini langsung aku kasih sentuhan sedikit ya, buat wiring tipis ya, wiring tipis. Ini sama anak-anak cabang yang mulai. Oke, ini saya menggunakan kawat bekas saja karena nggak punya yang baru. Tidak masalah, bahan seadanya, yang penting hubungan jalan. Thank you.
karena neng atau wiring visor yang harus hati-hati. Tadi ada yang patah, cabang, tapi nggak masalah. Tidak satu utama atau busi busanya. Kira-kira kemungkinan kita untuk ini kan sudah terlihat ya. Saya memang tidak aku belum aku rapikan juga sama ini ya, karena alat sudah aku alat belum ada ya, pesen nggak datang-datang ya, karena ya mungkin karena nggak dibayar. Oke saudara aku, hanya itu saja yang bisa aku tutorialkan ya, sedikit tidak masalah, yang penting mudah-mudahan ada manfaat untuk mereposisi ulang sisir ya. Wassalamualaikum.